aja pepeka sirasun kon kun lolo sana otot bayune mungsuhku kabi. Elingna utawa ilangna sediane anggone memungsuhan karo insun iki. Ada barang-barang tu abahnya? Mestilah ada. Mana? Ni, nah. Lah, hai. Ini aja. Tak cukup ke? Mana cukup abahnya? Nah, hai. Susu 2 tin. Gula 2 kilo. Hai, abah. Kita ni nak buat kunduri doa selamat. Bukan nak jamu kawan-kawan abah tu makan. Itulah. Abah ajak Umi pergi sekali, tak nak. Boleh beritahu apa yang tak cukup. Siah tu ada Umi ajak? Siah itulah orang pertama yang Umi pergi jemput. Tapi semalam masa Umi pergi, Siah tu tak ada. Tak mana perginya. Ni pagi ni pun, batang hidung dia tak nampak lagi. Umi kena selalu tengok dia tu. Selalu sangat dia hilang. Sebelah sekali hilang entah mana pergi entah. Yalah. Nanti petang-petang sikitlah. Dah. Saya pergi. Ni. Abang jangan lupa pula jemput Tok Penghulu tu. Hei, mestilah. Makan tak jemput pisan kita tu. Manalah tahu. Kok lupa? Ni, barang tak cukup ni siapa nak pergi beli? Suruhlah Radin awak tu balik. Nanti pergi shopping dengan dia. Shopping? Banyaklah shopping abahnya. Jauhnya Temenung. Dah sampai mana tu? Tak apa-apalah, Abang. Abang penat ke? Kalau Abang penat, Disha boleh sambung drive. Kalau Abang penat sekalipun, takkan nak bagi isteri Abang drive pula, kan?
Abang, sorry tau kalau Lisha tak dapat sembang sangat dengan abang. Lisha macam tak sedap badan lah, abang. Tak ada apalah. Benda kecil je lah. Ni kalau Lisha rasa mengantuk, ha, Lisha tidur. Dah sampai kampung nanti, abang kejutkan Lisha, okey? Betul. Betul. Dahlah, tidurlah, eh. Abang. Astaghfirullahaladzim! Lisha! Eh! Lisha, Lisha! Lisha! Lisha, Lisha! Bangun, Lisha! Lisha! Lisha, Lisha, Lisha! Kenapa, Lisha? Lisha, Lisha, Lisha! Mengucap, Lisha! Lisha, Lisha! Mengucap! Abang ni! Lisha, bangun, Lisha! Kenapa, Lisha? Abang! Lisha mimpi, bang! Dahlah! Tak ada apa kot. Mimpi je. Abang, Lisha takut, bang. Tak payahlah fikir pukulkan. Hah? Dahlah, tarik nafas. Hey, Lisha ni... buat abang risau je. Dah, jom. Mana air suamnya? Betul, wahabnya budak. Bila sampai ni? Baru tadi, Umi. Ish, Abah ni. Potong lain tu lah. Dia baru ingat nak kejutkan Umi tadi. Itulah, tak cakap awal-awal. Cuba plan awal-awal. Boleh Abah join sekali. Ha. Amboi, Abahnya. Mentang-mentang geng dah balik. Kita pula rekan-rekannya. Ha, tunggulah geng dia balik kejap lagi. Umi, Heidi dah balik ke? Tadi dia ada telefon. Kata dah gerak. Tapi lambat sikit kot pasal Alisha tak apa-apa sihat. Alisha? Tak sihat kenapa, Umi? Mengandung! Ah, masih dalam mulut awak. Cepat sikit kita dapat cucu. Ayolah. Tak sabar saya ni. Umi, Abah. Dia naik atas dulu lah simpan beg. Yelah. Pergilah. Bertuah betul budak ni. Alah, motor pula. Macam tu je nak buat Lisha jalan-jalan balik kampung ke? Ah, apa kata? Kalau Lisha beli kereta, abang tolong drive kereta Lisha. Motor kita tu simpanlah kat rumah untuk pergi jalan jauh. Kita? Asal kita pula? Tu kan motor abang. Kita lah. Nanti kalau Lisha kahwin dengan abang, motor abang tu akan jadi hak Lisha juga. Ah. Siapa nak kahwin dengan abang? Abang nak pergi... Gambar siapa ni? Ada teman wanita tak nak beritahu, ya? Ini... Ni bukan dia yang punya, Wah. Dulu, Heidi dia tunjuk gambar Alisha kat Din. Din pun tak tahu macam mana gambar Alisha boleh ada dalam almari baju Din. Abah. Bah. Umi. Umi.
Assalamualaikum. Sia? Sia? Assalamualaikum. Adakah tidak Sia ni? Assalamualaikum. Sia? Eh, pergi tengok ke belakang. Ada tak? Pergi tengok. Assalamualaikum. Pakcik Sia. Sia? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Sia. Assalamualaikum. Sia. Mak Sia. Mak Sia. Waalaikumsalam. Takkan kau terkejut dengan aku? Mak Sia ada di mana? Aku pergi kedai. Sia, ada pun kau. Aku ni dah datang daripada semalam lagi. Kau tak ada. Dari mana? Aku pergi kedai. Ah. Ada apa kau dua beranak cari aku ni? Sebenarnya aku datang. Aku nak jemput kau datang esok rumah aku. Esok malam, aku ada buat kenduri doa selamat. Yalah, Haidi kan baru lepas kahwin. Lepas tu sekarang ni, dapat nak berangkat pula. Itulah, kalaulah kau dapat datang awal sikit, tolong aku masak. Taulah, sekarang dah tua-tua ni kan, tak larat aku nak buat sorang-sorang. Yelah, bila yang kau nak aku datang? Tengah hari boleh? Terima kasihlah, Sia. Kalau tak ada kau, aku tak tahu nak minta tolong kat siapa. Tak apalah. Aku balik dulu ya. Terima kasih. Jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai Umi. Pun dah kurang. Umi sihat? Sihat. Alhamdulillah. Kamu? Alhamdulillah. Umi. Eh, kau apa khabar? Sihat? Aku okey macam ni jelah. Lama tak nampak Umi. Abah mana Umi? Tak nampak pun. Abah dah keluar dah. Pergi menjemput untuk kenduri esok. Weh, macam mana kau dah balik kampung? Okey ke? Okey je. Eh, kau pesan balik taruh je aku. Kalau tak, boleh balik sekali. Tak adalah. Aku saja je nak test speed motor aku. Macam mana? Okey tak? Eh, kau jangan bawa motor laju-laju sangat. Kau tu bujang lagi. Eh, apalah sembang kat bawah ni lama-lama. Jomlah kita naik. Yalah. Jom. Kau orang pun dah penat ni. Jom. Naik. Laju naik. Jom. Tak lama lagi, Abang dah sambung study dah kan? Cepatlah masa berlalu. Itulah. Alah lagi pun, Lisha kena ikut Abang juga kan? Yelah. Tu pun kalau result Lisha okey. Kalau tak okey? Ish, tak baiklah Lisha cakap macam tu. Percaya cakap Abang. Lisha mesti okey punya. Sebab Lisha kan top student kat sekolah. Abang, kalau Abang dah habis belajar,
Abang kerja, abang boleh beli kereta. Boleh bawa Lisha jalan-jalan. Ish, Lisha ni tak nak lah. Lisha kan tahu abang tak suka kereta. Abang nak beli motor besar. Baru syok jalan jauh-jauh. Alah, motor pula. Macam tu macam nak bawa Lisha jalan-jalan balik kampung ke? Ah, apa kata? Kalau Lisha beli kereta, abang tolong drive kereta Lisha. Motor kita tu simpanlah kat rumah untuk pergi jalan jauh. Kita? Asal kita pula? Tu kan motor abang. Eh, kita lah. Nanti kalau Lisha kahwin dengan abang, kahwin. Motor abang tu akan jadi hak Lisha juga. Ah. Kahwin? Ah. Siapa nak kahwin abang? Umi ke tu? Aisyah? Aisyah buat apa tu? Dah lewat dah ni. Mari masuk. Masya, ni kalau saya terlanggar tadi macam mana? Takkan kau nak langgar aku? Saya minta maaf, Masya. Masya ni nak pergi mana? Aku nak balik. Lepas tu aku nak pergi rumah kau. Tak apalah. Saya takkan. Apa orang tua ni buat dalam hutan ni? Jomlah. Ha, ya. Lisha, huh? Ada apa-apa ke yang boleh abang tolong?
Abang boleh tolong bakar daun-daun kat situlah. Lisha, sebenarnya abang ada hal nak beritahu kat Lisha. Apa dia, bang? Lisha. Lisha dah jadi isteri Haidi. Kita dah jadi satu keluarga. Kalau boleh, abang nak Lisha lupakan kisah lama kita. Dan mulai hari ini, abang akan panggil Lisha kakak. Abang, Lisha memang dah anggap abang sebagai abang Lisha sendiri dari hari pertama Lisha dengan Abang Heather. Kita memang ada jodoh. Tapi jodoh untuk jadi keluarga. Abang janganlah risau. InsyaAllah semuanya okey. Berapa semua dah sampai malam ni, Umi? Lepas maghrib lah. Dorang semua nak solat isyak kat sini. Astaghfirullahalazim. Kenapa, Umi? Lupa pula, Umi. Umi sebenarnya nak suruh Haidi belikan tikar. Rasanya tikar yang ada tu tak cukup tu. Lupa pula, Umi. Ada apa-apa yang boleh saya tolong? Minta maaf. Mak Syah tak sengaja. Tak apa, tak apa. Lisha tak perasan Mak Syah sampai tadi. Tengok. Sikit je ni pun. Haide? Haide? Ya, Umi. Ni. Tengok ni. Tengok Lisha ni. Ya Allah. Kenapa ni, Lisha? Tak apa-apa, bang. Sikit je ni. Alah, sikit je. Boleh, Lisha naik? Letak ubat. Baik. Jom. Dari rumah ke? Dari rumah. Abang, pelan-pelan, bang. Ya. Aduh. Perlahanlah ni. Sakit. Abang, pelan-pelan. Ya. Okey dah. Aduh. Hai, sayang ni. Lain kali kalau buat kerja tu, hati-hati. Ni macam mana boleh luka? Tadi Lisha tengah potong bawang tu. Tiba-tiba Mak Syah muncul. Tu yang buat Lisha terkejut. Dahlah, Lisha tak payahlah buat kerja kat dapur tu. Lisha duduk sini, tolong abang je. Tolong apa? Okey, sini. Saya duduk sini. Nak buat apa? Duduk je lah dulu. Okey. Okey, ambil kertas ni, pegang. Buat apa? Pegang je lah. Abang ni orang tengah-tengah sakit. Alah, kertas je, bukan je batu. Paras ni je tau, abang nak salin. Abang, kenapa kena pegang macam ni? Tak atas meja ke senang? Memanglah senang. Untuk pengetahuan Lisha, paras ni adalah paras yang terbaik untuk salin information daripada kertas ni ke dalam laptop. Faham? Okey. Okey, paras ni je. Jangan gerak-gerak. Ya, okey.
Lisha, jangan mainlah. Abang serius. Lisha tak main. Sini. Okey, para sini. Jangan gerak tau. Abang, macam ni cukup tak? Abang, ada oranglah. Biarlah. Kita kan suami isteri. Terima kasih, Amir. Ah, jangan lupa, semua. Besok ada gotong royong, eh? InsyaAllah. Teruskan dulu ni. Terima kasih banyak, Amir. Banyak kau tolong aku. Yelah, yelah. Anan, aku rasa aku pun nak balik juga ni. Eh, udah nak balik? Tak sempat nak sembang pasal Lisha tu. Allahuakbar. Nanti Haider bawa Alisha ke rumah aku. Bolehlah aku sembang lebih-lebih. Ayolah. Aku minta maaflah kalau ada apa yang kurang dengan majlis aku ni. Syukur alhamdulillah lah. Kau nak macam mana lagi, Nan? Ha? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Ni ayah dah balik dah ke? Nampaknya macam itulah. Dah lewat lagi pun. Ha, Nan, ya. Aku minta diri dulu. Ya, ya. Terima kasih banyak, Tok. Radin, jaga itu elok. Ni. Kalau Haider nak datang Maya, bagi tahu ayah awal-awal tau. Boleh-boleh. Sebab ayah takut hari orang nak datang tu, ayah sibuk dengan mesyuarat BJK lah, itulah, inilah. Okeylah kalau macam tu, ayah. Ah. InsyaAllah. Ah, dah nampak macam orang muda dah orang yang butuh tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ah, jom. Banyak nak kena selesai dah tu. Ayolah, bah. Raga sukma rasa dilui. Aja pepeka sirasun kongkun lolo sana. Otot payuni mungsuhku kabi. Elingna utawa ilangna setiane anggone. Mungsuhan karo ingsun. Kadal larut saparan-paran. Aku dah telaran. Aku dah tunggu. Aku dah dapat tuan baru untuk kau. Macam je. Dahlah, kau pergi masuk. Biar aku nak buat kerja. Aduh.
Lisha! Kenapa ni? Abang ni! Abang ni Lisha! Kenapa ni Lisha? Kenapa? Abang, Lisha mimpi, bang. Lisha ni asyik mimpi je. Hei, dahlah tidurlah. Abang dekat sini ni. Tidur, tidur, tidur. Hoi! Ish! Kau berlawak ke apa ni? Kau ni kalau aku tertumbuk tadi macam mana? Tak adalah yang kau termenung jauh kat sini ni kenapa? Ha? Apa yang kau tengok tu? Tu, rumah Mak Sia. Macam sunyi je. Kau ni kan macam first time tengok rumah Mak Sia macam tu. Dia kan memang selalu tak ada kat rumah. Ya ke? Iyalah. Weh, semalam aku ada dengar orang jerit. Kau dengar tak? Alisha, dia mimpi. Selalu ke dia mimpi macam tu? Adalah sekali. Ish. Dia mimpi apa eh? Sebab jarang kot berlaku sampai mimpi terjerit-jerit macam tu. Hei, kau jangan main tanya boleh tak? Aku tak tahulah. Alah, kau kena tanya. Sebab kalau kita selalu sangat mimpi yang bukan-bukan, boleh membedarkan kesihatan. Lagi-lagi mental dengan fizikal. Kau kena tahu. Tak apa, aku naik dulu lah. Kalau dia mimpi lagi kan, kau bagi dia minum air asin. Dulu ayah dia pun bagi dia minum air asin. Ni, pinggan-pinggan ni tolong letak kat meja depan tu nanti, ya? Ada lagi tak, Umi? Angkat ni dulu. Yelah. Ha! Ya, abang, tak apa, tak apa. Lisha boleh angkat ni. Tak apalah, biar Lisha. Abang tolong Lisha. Lagipun abang tak ada buat kerja apa pun. Lisha. Macam mana Lisha duduk kat KL? Okey tak? Okeylah. Tapi rindu juga kat kampung tu. Betullah, abang ajak Lisha dulu kahwin dengan abang. Lisha tak nak. Kalau tidak, boleh naik motor besar. Abang ni... Nisha, 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 Nisha. Apa tu kat muka Nisha? Ada apa? Tu. Ada apa benda? Sini, sini, sini. Sini Sinilah sikit. Abang ni. Sengaja kan? Mana ada? Nisha. Nisha terindu ke kat abang? Abang. Apa? Nanti kalau orang dengar macam mana? Biar. Tak hidung. Abang, Nisha kan dah kahwin. Abang ni. Hoi! Basuh motor pun tu belum. Dah sampai mana? Laut Cina Selatan ke Laut Mediterranean? Selat Melaka. Basuhlah betul-betul. Aku tak sangka lah yang aku nak kahwin dengan Alisha tak lama lagi. Aku memang dah lama dah suka dia tu. Tak tahu pula yang dia tu jodoh aku. Ku rasalah, Din. Betul ke apa yang aku buat ni? Buat apa? Yelah, aku suruh Abah dengan Umi pergi masuk minang dia. Adakah yang sadi lagi dia boleh terima pula pinangan aku tu? Memang aku tak sangka lah. Dah kau jodoh dia? Sebab tu nampak mudah ke? Kau ni pun masuk motor tak payahlah nak serius sangat. Kau ni apa hal? Kau ni mesti teringat awet ke Kuala Lumpur tu kan? Tak ada. Aku tak ada ingatkan siapa-siapa pun. Ha. Hari tu bukan kau ada cerita kat aku ke yang kau ada suka seorang awet tu? Apa cerita dia sekarang? Awet tu. Dia dah pilih orang lain. Sigh.
abang? Lisha dah buatkan air ni untuk abang. Abang nak minum sekarang ke nanti? Abang, dah nak masuk untuk solat dah ni. Kita solat jemaah, ya? Tak guna. Sial! Semua nak mampus! Hadi! Nak ke mana ni? Pergi ke dalam runcit. Cari balik sikit. Kalau abang nak balik, balik jalan dulu. Lah, kenapa tak bawa kereta? Apa yang baik tadi, boleh tak? Dah balik, balik jalan dulu. Orang tahulah, balik. Kak, Haidin lah. Lisha pun tak tahu. Dah dah keluar tak bawa fon. Alah, sekejap lagi balik lah tu. Kak, malam tadi saya dengar suara akak menjerit. Haidin kata akak mimpi. Akak mimpi apa eh? Lisha... Lisha tak rasa Lisha mimpi. Lisha rasa ada sesuatu yang ganggu Lisha. Kenapa abang tak tunggu kita orang makan? Abang. Abang ajak solat. Aku lapar, aku dah makan. Jangan ganggu aku. Pergi. Ah.
Abang. Abang. Wiwite dina situ kliun mantra diwaca sajnoning peperangan kunggo netralisir nepsu. Misha? Umi? Misha? Kenapa ni? Kenapa ni? Umi, malam tadi Lisha. Lisha? Lisha tahu tak? Lisha sebenarnya mengandung. Mengandung? Ya. Lisha mengandung? Ya. Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Malam tadi, Lisha pensan dekat dapur. Abah pagi-pagi lagi dah pergi panggil Makcik Senah. Makcik Senah dah tengok dah Alisha. Dia cakap Alisha mengandung. Alhamdulillah. Tapi abah nak juga Haider bawa Alisha ke hospital untuk dapat keputusan yang lebih pasti. Hmm? Cepat betul masa berlalu. Dah nak cucu dah kita ni. Itulah. Tak sabar rasanya. Dah lama betul tak dengar suara budak-budak kat rumah ni. Makin meriahlah rumah ni. Allahuakbar. Kopi je Tok Penghulu. Jemputlah. Rezeki, alhamdulillah. Abahnya? Uminya? Alisha dah sedar? Alhamdulillah. Baru je sedar. Kejap lagi keluarlah tu. Alisha pun kemain gembira lagi. Bila saya bagi tahu dia nak jadi ibu dah. Mana tak gembiranya. Orang nak dapat anak. Kita nak dapat cucu. Betul tu. Sila, sila. Nora, aku ni nak minta tolong sikit dengan korang ni. Tolong tengok-tengokkan si Alisha. Maklumlah, aku ni sibuk dengan aktiviti persatuan itulah, persatuan inilah. Sejak arwah mak dia tu meninggal.
dia yang menguruskan segala-galanya dengan sendiri. Tak nak mengganggu aku, katanya. Nak minta tolong apanya, Tok? Kami ni bukan orang lain. Alicia tu anak menantu kami juga. Dah namanya Tok Penghulu. Mestilah sibuk. Betul tu, Tok Penghulu. Jangan risau. Kita orang semua ada nak menjaga Alicia tu. Nak nak dapat cucu ni, kan, Abah? Ayah. Ah, Alicia. Hai, dah nak jadi ibu dah, ya? Macam baru semalam je ayah tengok Alicia ni berlari lari depan rumah. Dah jadi atuk rupanya. Ayah ni suka buat Alicia sedih, Tong. Ay, janganlah cakap macam tu. Dah nak jadi ibu dah tu. Malu dengan mak sebelah tu. Atuknya bila lagi? Asyik seorang je. Rasanya tak perlulah. Alicia ni, seganlah kalau ada mak baru. Dia ni kan dalam pembawakan. Abahnya, lupa pula Umi nak cakap. Yang kejap lagi ni kan, Umi nak keluar ni. Nak pergi melawat saudara kita kat kampung sebelah tu. Kau ni, kau nak balik KL bila? Weh, aku tanya kau nak balik KL bila? Aku tak nak balik. Kau nak buat apa kat sini? Kau tak nak balik? Kat sini ada dia. Aku tak boleh tinggal. Nanti dia marah. Dia. Heidi. Siapa dia? Kau tak perlu tahu. Heidi, kau kena apa ni? Kau ada apa-apa ke nak kongsi dengan aku? Pergi. Pergi. Jangan ganggu aku. Pergi. 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 Baiklah pergi. Kalau macam tu. Aku naik dulu. Kuku. Kau suka dia kan? Macam mana dengan idea beritahu kisah aku dengan Alicia, eh? Dia syak je. Tak boleh jadi. Aku takkan hilang Heidi sebab Alicia. Heidi tu kan abang aku. Kak. Ada apa ni, Kak? Kenapa kau masuk bilik saya? Kak, kenapa kau masuk bilik saya? Alicia saja nak jumpa abang. Mana Heidi? Entah. Alicia cuma nak beritahu pasal abang je. Kak, saya rasa baik kak keluar. Nanti kalau ada orang nampak takut salah faham. Biarlah. Yeah.
Kau buat apa ni? Ish. Kenapa ni? Macam mana Kak dekat sini? Lisha nak hantar untuk Abang Haider. Betul ke tindakan kita ni? Kalau betul apa yang Haider cerita kepada Abah, inilah tindakan yang betul. Abah, mungkin kita kena pastikan dulu ke? Pasal itulah kita datang ke sini. Datang jumpa dengan Tok Pengulu. Kita cerita semua apa yang dah berlaku. Kita minta pandangan dia. Abah risau dengan keadaan Haider sekarang ini. Ha, itu pun Tok Pengulu dah balik. Allahu Akbar. Agak-agak bila boleh sampai kat sini? 15 minit. Yalah. Saya tunggu kat rumah ajalah. Ya. Assalamualaikum. Ha, Nan. Aku dah telefon kawan aku tu. Dia ni ustaz ke tu? Dia tu lebih afdal lagi tentang benda-benda macam ni. Raden mana? Saya dah suruh dia balik. Tengok-tengokkan Alisha. Tak ada pun. Dah jangan fikir buka-bukaan, jom masuk.
Apa yang kau tengok tu? Tu, rumah Mak Syah. Jam sunyi je. Ya Allah, aku datang sini untuk mencari jawapan tentang apa yang sedang terjadi pada abang aku. Kau lindungilah aku, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yaqdulu ma asmi'i syai'ir fir'ar wa la fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Haiti. Ada apa-apa? Kau ingat aku tak tahu yang kau selalu intai kat rumah aku? Maaflah, saya tak sengaja. Saya tahu apa yang Mak Syah buat. Tapi saya tak beritahu siapa-siapa, saya janji. Tolonglah. Aku nak Radin. Dia akan jadi pewaris aku. Benda tu suka dekat dia. Tolonglah jangan ambil Radin. Ambillah saya. Tolonglah. Dia tak tahu apa-apa pun pasal benda ni. Tolonglah. Kau sanggup ganti Radin? Ya, saya sanggup. Tolonglah. Dia tu budak yang baik. Tolonglah. Tolong. Kau sanggup berkorban untuk Radin? Ya, saya sanggup. Tolonglah, Mak Syah. Tolonglah. Tolong. Aja sukma rasa diluwe. Aja pepeka sira sun kon kun lolo sana otot payuni musuku. Peperangan Kersaning. Ah!
Assalamualaikum. Radin? Radin! Abah! Abah suruh tunggu rumah. Radin pergi mana? Rumah cik siap, Abah. Abah, sebenarnya dia nak kat dia, Abah. Apa tu, Nan? Abah tengok. Bah, Haide sanggup korbankan diri dia demi Din, Bah. Haide mana? Haide mana? Mana? Babu. Ye, mak ye. Assalamualaikum. Engkau punya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yasfu indahu illa bi ismihi ya bayna aydihi wa ma khalfahum wa la yuhituna nabi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa sya'a kursiyyu samawati wa ardi wa la ya'uddu Aku minta kau keluar dari tubuh anak Adam ini. Dia tak ada kena mengena dengan kau. Aku takkan keluar. Dia dah janji dengan aku. Dia akan jaga aku. Lepas Asiah mati. Dia sendiri tak tahu yang kau ni wujud. Keluar dari badan dia sekarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Aku akan keluar. Tapi dengan satu caranya. Apa caranya? Aku mahukan adik. Pegang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innahu min Sulaiman. Wallahu ghalibun ala amrih wa liyubliyal mu'minina amin. Bala anhassana sunnahum yunfa'um layati'un. Bismillahillazihi mayatur. Asmahi Sayyidul Qur'an. Aisyah? Abang!
Alicia! Astaghfirullahalazim. Alicia, kenapa nak? Alicia! Ya Allah. Sayang, abang minta maaf. Abang tahu kalau bukan sebab abang, semua ini takkan jadi. Anak kita takkan hilang. Abang, ini semua takdir Allah. Lisha bersyukur sangat abang tak apa-apa. Kalau pasal baby itu, kalau ada rezeki, insyaAllah kita akan dapat anak juga. Baik. Saya jangan nangis ya. Ha? Abang pergilah tengok dia. Din, asal kau tak pernah beritahu aku yang kau suka Alicia. Aku pernah beritahu kat kau kan? Tapi kau rahsia dengan aku. Kalau aku tahu Alicia, aku sanggup undur diri. Aku sanggup pinangkan dia untuk kau, Din. Dari jodoh kau. Dia memang jodoh aku. Sebab dia ingat yang masuk minang dia tu engkau, bukannya aku. Heidi,
Kalau kau sanggup korban diri kau untuk aku, aku pun sanggup korban diri aku untuk kau. Sebab kau abangku. Heidi, Allah tu maha besar. Dia ciptakan aku dengan Alicia saling cinta mencintai, tapi jodoh Alicia tu dengan kau. Aku terima. Nasi deh. Thank you.